Tak dianggap Tuhan lelaki sudah biasa. Sabar sebentar dapat gantinya. Tak dianggap Tuhan lelaki sudah biasa. Sabar sebentar dapatkan. Hey, ayo review. One, yes. This time, this is the time, Dead Bank 24. Kembali lagi dengan saya, Mary S.A. Unjustable. Sudah lama ya aku gak upload ya. Kalian kangen gak? Kangen kan? Karena aku sering ngelemani kalian di saat kalian lagi galau, atau mungkin lagi cewek, atau mungkin lagi segede papa. Oke ya, kali ini aku sendiri rek. Soalnya kebetulan aku saiki lagi main sih. Ya seperti biasa, kalau main harus mengasihkan. Jadi sambil menyelam minum air coy. Jadinya main sambil ngonten. Oke, kali ini spesial ya. Waduh, kebetulan ini aku dapatnya yo dari temen sih. Kali ini aku bakalan review arak beras seperti ini guys. Let's go. Sebelum review dimulai, seperti biasa, jangan lupa beli spesial merch dari saya di mth100%.co. Follow Instagramnya di sini. Itu clothing line dari saya. Dibeli guys, karena dengan kalian membeli clothing line dari saya, itu merupakan sudah salah satu itu salah satu bentuk kalian support untuk membeli saya modal. Karena apa? Dengan labanya dari kaos itu, saya bisa membeli barang ini. Karena apa ya? Kontennya masih dolar kuning, bangsat. Sky. Oke, sebelum review dimulai, cepat dulu coy. Terutu saiki biasa kan jarang goyang. Koyok mafia Alonso. Wah, ini arak beras ya. Kebetulan ini pertama kali saya mencoba ya. Nggak tahu rasanya seperti apa. Kita coba satu kali sud dulu. Separuh. Wah, sepatu lulur. Kayak apa ya rasanya? Rasanya Anjayani. Rasanya sekali lagi Anjayani. Sekali. Oke ya. Kita coba satu kali sud lagi. Anjir, mabuntut. Ngentot kameramen nih. Sumpah mabuntut, bangsat. Waduh, es. Mantap, Anjayani rasanya. Kalau kalian nggak tahu, Anjayani itu dari Luffy Anjay seperti ini. Anjayani ini seperti ini. Iya. Oke ya, kalau dari segi rasa, arak beras ini enak sih. Menurutku sih, yo alkoholik krosono mencera. Cuman, ya soft sih. Di lidah ini, menurutku sih, ya apa yuk?
semacam begitu masuk di lidah itu langsung suas seperti gelombang-gelombang sari-sari alkohol itu. Wah, gimana? Sapa buntu temen, anjir. Sopan temen. Anjir, ono sing ngentut, anjir. Apa? Lekek langsung anjir. Oke ya, arak beras ini saya dapat dari teman saya, harganya sih murah sih. 35 kat saja sih. Kalau di segi rasa sih ya enak. Terus ya wis kalau dibuat untuk kita nongkrong-nongkrong atau santai, kita wis apa wis ya enak lah. Dari segi rasa sih aku kasih nilai ini 7,8 lah, kalau enggak lah. Kalau untuk nilai 8 enggak nyampe sih. 7,8. Tapi enak rek, langsung hack sih. Aku dua kali sutanya langsung rotok kroso ya. Oke, selanjutnya ngapain lagi kalian komen di bawah ya. Rekomendasi minuman tradisional apa yang kalian tahu, kalian komen di bawah nanti lah. Nanti soalnya saya pengen sih mereview lokal pret alias apa yuk, hasil-hasil bumi alam lokalan lah. Aku pengen sih rasa no berbagai minuman dari berbagai daerah. Mungkin kalau kalian punya kirimlah. Gak apa-apa sih krim sih. Sekali. Mungkin namanya arak beras sih, tapi rasanya tidak kayak beras ya. Cuman ya apa yuk, ya wis soft di lidah enak. Hek lah. Di lidah itu langsung suas. Kayak semacam alkoholnya aku mencar. Oke, jangan lupa for subscribe ya. Komen di bawah next review ngapain lagi. Oke, buat kalian yang enggak sepemahaman cabut, gak usah ditonton karena ini madu suara lawan anjir. Hei, lawannya mundi ae. Oke, buat kalian yang enggak sepemahaman gak usah ditonton. Buat kalian yang komen-komen head gak jelas jangan ditonton anjing. Ini semata-mata tujuannya ya apa? Hanya untuk hiburan kalian, menyenangkan kalian. Jadi jangan lupa follow Instagram saya juga di sini di bawah. See you next content, bakalan ngapain lagi. Oke, masuk saja, Sky! Anjim bar! See you next content, Sky! Sekian lama memadu kasih, beta juga terlanjur sayang. Ngarep cuek tanpa alasan, pesan singkat tak pernah dibalas. Nyana cuek tanpa alasan, pesan singkat tak pernah dibalas. Kira-kira tadi anggap buat lelaki sudah biasa, sahabat sebentar.